Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, salam hom, tatara nusantara, Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan hari ini, kita sehat selalu buat semuanya, saudara-saudaraku. Dan saya ada permintaan dari teman kreator YouTube dengan tema mengenal sosok Buddha Kanon. Namun saya ingatkan lagi ya, bahwa sudut pandang seseorang pastinya akan berbeda, tidak harus sama. Namun di sini saya akan memberikan sudut pandang dan dari teman-teman semuanya, siapa tahu bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua atau saudara-saudaraku semua. Dan jangan melihat saya ya, tapi di sini silakan ambil yang poin yang baiknya, yang buruknya jangan ya. Dan kita pertama akan membahas tentang Buddha Kanon dengan adanya pesan ataupun dari Raja Pajajaran ya, Pamanah Rasa, atau sering dibilang Prabu Siliwangi dengan Uga Wangsit Siliwangi. Tentunya sampai sekarang banyak yang menunggu ataupun berpikir ataupun mencari Buddha Kanon yang ada dari pesan leluhur kita dengan akan datangnya Buddha Kanon yang bisa membawa kemakmuran buat negeri kita, membawa rakyatnya ke dalam kejayaan ataupun era baru di mana raja Pajajaran anyar. Namun di sini kita kembali lagi dengan keyakinan yang kita miliki masing-masing dan pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa bermanfaat dengan sedikitnya pengetahuan yang ada di dalam diri kita sendiri bisa berguna ya. Mengenal sosok Buddha Kanon memiliki ajaran Sunda Wiwitan dengan bekal yaitu terutama bimbingan dari Yang Maha Kuasa, tentunya Allah Subhanahu wa taala, dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Sosok ini bisa memahami dirinya sendiri dengan karakter membawa sifat ulas asih, kasih sayang, terus budi pekerti, dan terutama menyayangi sesama makhluk yang ada di alam semesta ini. Buddha Kanon ini ya, dengan pesan Uga Wangsit Siliwangi akan bisa membawa negeri kita ke dalam kejayaan, yang bisa mengadili di mana adanya orang-orang yang sedikitnya serakah ya, dari apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sekalipun orang yang berkuasa di negeri ini dengan apa yang terjadi di dunia ini tentunya sudah menjadi alur cerita skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mengenal sosok Buddha Kanon ini tentunya sebagai pemimpin ya, pengayom rakyat dan membawa kesejahteraan bagi negeri kita.
tentunya pemimpin ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia memahami dirinya dia sendiri, siapa dia dan siapa penguasa dari alam jagat raya ini. Dan di sini gudang angin ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi di sini siapa sosok yang akan munculnya, dia ataupun gudang angin tidak akan pernah mengaku, tidak akan pernah mengakui dirinya. Dan poin yang saya sampaikan hari ini, ilmunya, hartanya, jabatannya tidak pernah diaku, karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hanya dilimpahkan ataupun diberi kuasa untuk membawa negeri kita ke dalam kejayaan, ataupun untuk memberi petunjuk ataupun memberi arahan buat rakyatnya untuk menuju ke hal yang positif, mengenal akan dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Gudang angin ini tentunya memiliki sifat dat lillahi rabbil alamin, dan kemunculannya itu sangat di luar nalar akal ya, karena hanya orang-orang yang bisa melihatnya dengan hati ya, bukan dari mata dohir, karena dia memiliki nur cahaya yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini keduanya saya mau menyampaikan bahwa budak angon ini dari apa yang kita ketahuin saudara-saudaraku, dari pesan Uga Wangsit Siliwangi ini ternyata bahwa di Nusantara ini memiliki cerita dengan kerajaan-kerajaan yang terdulu, terutama dari kerajaan Pajajaran itu sendiri, bahwa apa yang disampaikan dengan pesan Uga Wangsit Siliwangi, budak angon ini tentunya sekali lagi bukan mengejar harta, bukan mengejar kesaktian, bukan mengejar wibawa, namun di sini dia mengejar ataupun mendapatkan petunjuk dengan ridho yang maha kuasa, dengan seizinnya sosok ini mengejar nur ataupun cahaya dari sifat kemanusiaan, sifat dari dat nilai robil alamin, bahwa wujud ataupun dat sosok budak angon ini tentunya mengenali diri dia sendiri ataupun mengenali apa tugasnya, apa tujuannya kita hidup di dunia ini, tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keliru saudara-saudaraku semua, apapun itu fenomenanya, apapun itu peristiwanya ataupun itu kejadiannya, tentu kalian bisa menyaksikan yang ada di Nusantara ini banyak sesuatu pengetahuan ataupun keilmuan yang ada di Nusantara ini dengan berbagai adat budaya. Itu bagian dari warisan para leluhur. Tentunya kalian harus bisa berpikir ataupun melihat dengan hati, karena sesuatu yang dilihat dari mata itu bisa kita tertipu ya, namun dengan hati tentunya kita mengetahui sedikit banyaknya apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa yang kita raih. Kekeliruan-kekeliruan di Nusantara ini sangat membuat masyarakat merasakan gak nyaman dengan
banyak pengakuan-pengakuan, pengakleman bahwa budak angon muncul ya. Namun kita berdoa aja dari apa yang terjadi di Nusantara ini, semoga membawa kejayaan bagi masa di zaman sekarang. Jangan salahkan waktu, jangan salahkan zaman, jangan salahkan kenapa mengapa, tapi di sini kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kita masih diberikan napas yang panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.